Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore semuanya. Kami dari kelompok 12 podcast kuliah ilmu kebidanan dan kemajiran. Mau jelasin sedikit nih tentang Quaternium, Lohia dan Dolores palsu. Nah, ada kata yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Novira Nijantari. Saya Dean Delanori Misa. Saya Fitria Anisan Ramadhani. Dan saya Ratih Anjarini. Nah, mungkin sebelum menjelaskan tentang Quaternium, Lohia dan Dolores palsu, aku mau jelasin nih tentang postpartum. Nah, postpartum ini apa sih? Nah, postpartum ini merupakan masa sesudah persalinan, terhitung dari saat selesainya persalinan sampai pulihnya kembali alat kandungan ke sebelum kehamilan. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke materi pertama, yaitu puerperium. Apa sih puerperium itu? Puerperium merupakan keadaan di mana organ reproduksi betina kembali ke keadaan semula seperti sebelum kebuntingan, baik fungsi maupun bentuknya. Apa aja sih perubahan yang terjadi selama Perubahan-perubahan yang terjadi adalah aktivitas siklus ovari kembali normal, involusi uteri, regresi endometrium, dan eliminasi bakteri kontaminan. Nah, selanjutnya apa aja sih yang mempengaruhi aktivitas ovarium kembali normal? Yang mempengaruhi kecepatan aktivitas ovari kembali normal adalah komplikasi postpartum, kualitas pakan rendah, produksi susu tinggi, breed seperti breed sapi potong akan lebih lambat daripada sapi perah. Lalu iklim panas akan lebih lambat daripada iklim sedang atau dingin. Lalu ada intensitas dan frekuensi menyusui. Semakin sering menyusui, maka siklus ovari akan kembali normal lebih lama. Lalu ada status hewan. Hewan dengan status primipara akan lebih cepat dibandingkan hewan dengan status pluripara. Nah, selanjutnya apa sih peran ovarium ini pada masa puerperium ini? Sebenarnya apa sih hubungannya masa puerperium dengan ovarium? Jadi siklus estrus normal itu sangat bergantung kepada interaksi antara hipofisis, hipotalamus, dan ovarium. Dalam hal ini adalah kelenjar gonad. Jadi kehamilan itu sebenarnya sangat mengganggu siklus estrus dan interaksi antara hipofisis, hipotalamus, dan ovarium. Gimana cara ganggunya? Jadi sekresi steroid plasenta dalam jumlah besar itu akan menyebabkan efek umpan balik negatif secara terus-menerus selama kehamilan. Nah, ini tuh menyebabkan progesteron akan meningkat dan menguras simpanan luteinizing hormone atau LH. Oleh karena itu, ovarium sangat berperan penting karena dengan normal kembali normalnya siklus ovarium akan berimbas pada masa subur yang kembali normal atau siklus estrus yang kembali normal. Nah, untuk selanjutnya, apa sih involusi uteri itu? Bagaimana prosesnya dan apa saja sih yang mempengaruhi kecepatan dari involusi uteri ini? Involusi uteri adalah kembalinya uterus ke dalam bentuk dan ukuran semula, diikuti oleh mengecilnya cervix dan kembalinya organ-organ reproduksi ke rongga vagina. Proses involusi uteri terjadi secara cepat di awal dan berangsur-angsur melambat di akhir. Lalu proses aktifnya ini adalah kontraksi miometrium yang dipicu oleh PGF2 alpha yang dihasilkan oleh uteri. Involusi uteri secara cepat akan dilaksanakan maksimum 2-3 sampai 4 hari postpartum dan dilanjutkan secara berangsur-angsur 2-3 minggu. Nah, kecepatan involusi uteri ini dipengaruhi oleh musim, varietas, juga ada tidaknya komplikasi postpartum. Bagaimana perubahan yang terjadi ketika regenerasi endometrium itu? Perubahan regenerasi endometrium adalah
setelah 5 hari, karun gula akan dilapisi oleh jaringan nekrosis setebal 1-2 mm. Hari kelima sampai 10, jaringan nekrosis akan mencair sebagai discharge lesia. Hari ke-15 akan terjadi re-epitalisasi sehingga karun gula seperti ditelanjangi. Hari ke-25 akan terjadi kesempurnaan. Hari ke-40-60 akan terbentuk jaringan endometrium yang lengkap termasuk kelenjar uterin. Faktor penghambat regenerasi endometrium adalah komplikasi postpartum dan defisiensi nutrisi. Dan untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara suatu individu mengeliminasi bakteri kontaminan dari dalam tubuhnya? Eliminasi bakteri kontaminan dilakukan dengan meniadakan bakteri pengganggu terhadap aktivitas normal uterus setelah melahirkan. Cara pertama adalah pelekatan fisik akibat jaringan nekrosa dan pengikutan permukaan karun tua. Cara kedua adalah penonjolan fisik akibat kontraksi uterus yang terus menerus, involusi, dan discharge lesia. Cara ketiga adalah aktivitas patogenesis leukosit yang bermigrasi ke dalam lumen uterus. Dan cara keempat adalah sekresi imunoglobulin. Wah, jadi begitu nih teman-teman. Aku mau menyimpul sedikit ya. Jadi menurut Dean tadi apa sih puerperium itu? Nah, puerperium ini itu masa setelah beranak di mana organ kembali seperti semula, atau yaitu seperti masanya postpartum ini yang tadi aku jelasin. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi ini diantaranya ada aktivitas siklus ovari kembali normal, evolusi uteri, regenerasi endometrium, dan ada juga eliminasi dari bakteri kontaminan nih. Nah, buat apa saja yang tadi mempengaruhi aktivitas ovarium ini, diantaranya ada komplikasi postpartum atau distokia, ada produksi susu tinggi, ada kualitas kakak rendah, ada bahkan breed juga loh bisa mempengaruhi dari aktivitas kembalinya ovarium ini. Nah, untuk involusi uteri ini yaitu kembalinya uteri menjadi kecil atau serviks juga menjadi kecil atau normal ya. Dan untuk umumnya ini reproduksi sudah kembali berada di ruang pelvis. Prosesnya itu yang tadi tuh diawali dengan kecepatan tinggi kemudian menurun secara bertahap. Nah, ini tuh kontraksi dari miometrium sendiri ini itu dipengaruhi oleh PGF2-alpha nih. Nah, bahkan untuk involusi uteri sendiri ini juga dipengaruhi tadi oleh musim loh. Wah, keren banget gak sih? Kayak musim semi tuh bisa kebilang lebih cepat dibandingkan dari musim panas. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke penjelasan Gloria yuk. Oke, Gloria. Lochia merupakan perdarahan setelah melahirkan, atau Lochia ini merupakan kondisi pendarahan yang berat disertai lendir dari vagina setelah proses persalinan. Umumnya selama 3 hari pertama setelah melahirkan, Lochia ini umumnya berwarna merah gelap. Berapa lama sih umumnya Lochia ini terjadi? Nah, pengeluaran Lochia ini dapat berlangsung lama dan sangat cepat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ini yang pertama itu ada sisa-sisa plasenta di dalam rahim, yang kedua ada endometriosis, yang ketiga ada infeksi, yang keempat ada kontraksi uterus. Nah, Lochia ini dapat berubah-ubah sesuai tahapannya. Hal ini dikarenakan adanya kontraksi dari uterus. Pengeluaran Lochia ini yang sangat lancar menandakan bahwa kontraksi uterusnya itu sangat baik pula. Jadi pemantauan terhadap lamanya pengeluaran Lochia itu sangat penting. Iya, apa saja sih umumnya ciri khas dari Lochia yang normal ini? Oke, Lochia yang menunjukkan dalam kondisi normal ini atau dalam artian tanpa kontaminasi dari bakteri tidak akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Apa saja sih penyebab dari terjadinya Lochia ini? Berlangsungnya proses kontaminasi ritmik cairan uterus pasca partus menyebabkan pengeluaran Lochia. Jadi seperti itu. Kenapa Lochia ini dapat berwarna merah? Pada hari ke-9 pasca partus biasanya ada noda darah
dan secara berangsur-angsur cairan itu akan berubah gitu, jadi berwarna menjadi lebih bening hingga berakhir pada antara 14 sampai 18 hari pasca patus. Meningkatnya tekanan pembuluh darah arteri pada permukaan karunkula ini menyebabkan juga adanya pengerembesan darah sehingga menimbulkan warna merah pada wajah. Selanjutnya, hormon apa saja sih yang mempengaruhi pengeluaran dari lesinya ini? Oke, hormon apa? Jadi hormon progesteron ini akan mempengaruhi lamanya pengeluaran lesia. Menurunnya estrogen akan mengurangi rangsangan kontraksi terhadap uterus. Wah, begitu nih teman-teman. Jadi lesia itu merupakan pendarahan setelah melahirkan atau kondisi pendarahan yang berat disertai lendir nih setelah melahirkan, dan umumnya itu bisa berlangsung lama maupun berlangsung cepat nih. Dan untuk lohia yang normal ini biasanya atau tanpa kontaminasi bakteri ini biasanya tidak mengeluarkan bau busuk dan proses Nah, untuk berlangsungnya proses lohia ini dipengaruhi oleh atau berlangsung berdasarkan itu proses kontraksi ritmik tadi kan sudah dijelaskan. Dan hormon yang mempengaruhi ini yaitu diantaranya progesteron nih, begitu teman-teman. Dolores palsu adalah perjanan yang terjadi pada hewan bunting sebelum fase pengeluaran fetus, bahkan fase persiapan partus saja pun belum terlihat. Kapan Dolores palsu ini umumnya terlihat? Nah, pada umumnya Dolores palsu terjadi 2 minggu sebelum partus. Kemudian, apa aja sih penyebab dari Dolores palsu ini? Penyebabnya yaitu perubahan temperatur yang drastis atau terjadi kejadian traumatis seperti hewan terpleset, jatuh, dan lain-lain. Bisa jadi prolapsus vagina khususnya pada bayi akibat perjanan terus-menerus serta gerakan ekspulsi dari fetus. Pada suatu individu, gejala apa saja yang terlihat ketika terjadi Dolores palsu? Gejala yang timbul seperti terjadi perjanan yang tidak kontinu pada hewan, kemudian terasa sakit di daerah abdomen menyerupai kolik. Hewan pemamah biak dapat disertai dengan prolapsus rekti atau prolapsus vagina. Pada kuda terjadi dilatasi serviks, dapat terjadi sebelum waktunya karena allantoporion menekan kanalis cervicalis dan terjadi abortus. Sedangkan pada sapi atau babi hampir tidak pernah terjadi dilatasi serviks sebelum waktunya. Dan untuk pertanyaan terakhir, terapi apa saja yang dilakukan ketika suatu hewan mengalami Dolores palsu? Usahakan hilangkan gejala perjanan tersebut dengan obat penenang. Jika terjadi prolaps vagina, maka harus direposisi dan hindarkan residiva. Hewan apa aja sih yang sering mengalami Dolores palsu ini? Kasus tersebut sering dijumpai pada sapi dan babi, sedangkan pada kuda jarang sekali terlihat. Nah, untuk Dolores palsu ini begitu penjelasannya teman-teman. Jadi aku simpulkan sedikit, yaitu Dolores palsu itu merupakan perjanan yang terjadi pada hewan bunting sebelum fase pengeluaran fetus atau kelahiran. Nah, bahkan fase-fase persiapan partusnya itu belum terlihat gitu, tapi hewan sendiri sudah mulai merjan-rejan. Dan umumnya itu terjadi 2 minggu sebelum partus. Dan untuk hewan-hewan yang sering atau biasanya dijumpai ketika mengalami Dolores palsu ini yaitu diantaranya tuh sapi dan babi nih, sedangkan kuda itu termasuknya jarang. Nah, untuk apa saja sih penyebab-penyebabnya? Tadi tuh kan sudah dijelaskan bahwa traumatis atau contohnya hewan terpleset, jatuh, itu bisa sangat mempengaruhi atau menyebabkan dari Dolores palsu ini. Dan untuk gejalanya itu terjadi perjanan yang tidak kontinu dari hewan yang bunting. Jadi karena ini diakibatkan oleh rasa sakit di daerah abdomen yang menyerupai kolik, begitu teman-teman.
Wah, keren banget gak sih penjelasan dari teman-teman kita ini? Nah, mungkin terima kasih buat teman-teman atas penjelasannya. Demikian penjelasan kelompok kami mengenai puerperium, fusia, dan dolores pansu. Terima kasih telah menyaksikan podcast kami. Dadah! Sampai jumpa di podcast berikutnya.